fokus konsentrasi Anda kembali tertuju dalam hamparan singgasana kesatria Nirwana Mandala Sakti. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, sangat familiar sekali dengan paradigma baru, yakni apa Waking Kong? Revolusi mental. Begitupun juga Sang Bintang Kami telah melakukan revolusi mental. Dari mental yang biasa-biasa saja menjadi mental seorang juara. Karakter mental seorang juara ialah yang gigih, giat bekerja, pantang menyerah, berani mencoba, dan selalu mengeksplor kemampuan dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan yang tak kalah penting adalah Sang Bintang Kami selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah rahasia sukses dari Sang Bintang Kami. Dari sederet karya-karya terbaiknya, totalitas, dedikasi, dan kontribusi yang besar mengharumkan nama Indramayu dalam belantika musik Tarling, satu lembaga yang sangat kredibel dan independen. Dewan Kesenian Indramayu telah menganugerahkan satu penghargaan yang sangat prestisius kepada Sang Bintang Kami sebagai penyanyi terbaik, sebagai artis terpopuler, sebagai diva musik Tarling Indramayu, sebagai artis kebanggaan Indramayu. Yuk sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar Aiden sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi RZT. Jadi artis, Bu. Lamun jadi artis ke abe bagian sampai nak kesenggol. Oh iya aja. Waalaikumsalam. Allah, insya Allah yang sudah jawab salam dari Susi, insya Allah diberikan nikmat sehat panjang umur, amin. Amin. Rezekinya banyak, amin. Amin. Insya Allah warga masyarakat Dusun Buyut Gumulung Tonggo dadi wong sugih-sugih kabeh, amin. Amin, Bu. Kon ini fokus pada dari Wong Sugi baka hajatan nanggape Susi RZT manik mok marang. Astagfirullahaladzim. Siapa sih mau marang siapa? Pepe, siapa kena? Siapa sih? Eh siapa sih? Anak bar, anak lupa. Anak bo. Anak rega, anak rupa.
Iya, tergantung harga itu tidak akan pernah membohongi kualitas. Lamun sing murah, panggungnya kanggo meja makan. Lampu kanggo lilin. Oh, bakal sing aja kenen ke. Lamun sing larang. Pantes, sesiar seti mahal panggungnya gede. Iya. Lampu gede-gede. Tapi, tapi sayang, bakal dan bocor. Sampai bocor ke udanan kamu, alat larang-larang apa nih? Sing disalahakan Abah Toleng. Iya. Pepe, terpaksa sing anjar aku kenang Pepe gambar dengkol. Disangkap yang iya aja, yang ngecakan. Keluarga besar Bapak Sali Ibu Canti yang hari ini sebagai pemangku hajat. Susi ucapkan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan mengundang kami. Nirwana Mandala Sakti untuk hadir menghibur warga masyarakat Gumulung Tonggoh tercinta. Insya Allah acaranya lancar, sukses sampai Amin. Malam nanti. Dan juga buat yang lagi berbahagia, Neng Novi sama A.A. Muhammad Sadam. Sadam, ya Sadam. Selamat menempuh hidup baru, insya Allah langgeng jodohnya, harmonis rumah tanggane, bahagia lahir batinnya, sukses karirnya, sukses rumah tanggane, insya Allah sakinah mawadah warohmah, rumah tanggane diparingi sing, langgeng tentrem, ayam adem, Gusti Allah. Buat pengantin. Amin. Lebih dari 40 orang, maka doanya akan diijabah. Amin. Bu, Susi harap nembang lagu apa, Bu? Lagu sing anyar. Suasananya ini mendukung sekali buat para pengantin ya, baru. Lagu apa sih? Dingin cirak menggaung. Dingin. Iya, lagunya biar enggak dingin lagi, biar semangat lagi khusus buat kedua mempelai ini, lagunya ngeringet bareng. Ya, ngeringet bareng. Khusus. Tolong jangan pernah berpikiran macam-macam ini Ibu ngeringet bareng itu seperti apa. Yang pasti mah keluar keringat. Aja kemoyo. Dengan berkegiatan, sesuatu kegiatan intinya. Iya. Lagu yang ngeringet bareng tembang terbaru 2020 dari Nirwana Mandala Susi Arzeti kali ini. Akang kendang. Asik. Wong Buyut, Gumulung Tonggo tercinta dipersilakan buat pengantin. Maka Bapak Sali Ibu Canti. Tadi ada Bapak pengacara ya yang ngawur-ngawur ya. Bapak pengacara dipersilakan kembali, Pak. Ingat takkan tak elingan
Semacam asal
Ora mampet.